Sepertinya kota mobil sedang lakukan perawatan jalan. Edna dan Billy tampaknya menikmati tempat kerjanya. Halo, Dane. Sepertinya kau menikmati melihat temanmu di tempat kerja. Dane, hati-hati. Kau tak boleh lewat semen basah. Oh, tidak. Ini akan membuatmu dapat masalah besar. Aku khawatir ini terlambat. Semen sudah mengeras. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurutmu, Edna? Kita harus panggil truk super? Ide bagus. Ayo lakukan. Hai, Carl. Apa kabar? Jangan khawatir tentang lubang jalan itu. Tim konstruksi memperbaiki jalan di kota mobil. Sayangnya, ada insiden di dekat lokasi konstruksi dan kami butuh bantuan. Kau bisa datang? Sempurna. Terima kasih, Carl. Edna dan Billy menaruh semen baru ketika Dane menyeberang jalan. Sialnya, ia melewati semennya dan mogok. Sepertinya kita akan butuh sesuatu yang kuat untuk membebaskan Dane. Itu truk super, bor raksasa akan berhasil. Hati-hati truk super, Dane tak sekeras semen. Bornya lebih kuat dari yang aku kira. Ini mungkin bukan kabar baik. Oh tidak. Bor super menyebabkan gempa super. Truk super, berhenti. Ya Tuhan, jadi kebakaran. Teman-teman, kau harus tenang. Jauhi api. Truk super, kau harus lakukan sesuatu dengan cepat. Jangan khawatir, Dane. Truk super tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkanmu. Kerja bagus, kawan. Ini adalah kerja tim terbaik. Ya, api terkendali. Dan kau bebas, Dane. Itu adalah situasi yang menakutkan. Bukankah begitu, Dane? Truk super, terima kasih telah selamatkan kami dari bencana ini. Kau adalah pahlawan super sejati. Dan kalian berdua juga menunjukkan keberanian. Kerja bagus. Ada apa, kawan? Oh, aku mengerti. Semua beton yang tersisa mengeras dan kau tak dapat selesaikan pekerjaan? Hah, kau punya ide truk super? Luar biasa. Semennya lunak lagi dan kau bisa selesaikan pekerjaan. Kerja bagus, truk super. Sampai jumpa. Hey.
Wow, terlihat hebat kawan. Apa ini untuk Natal? Kau benar, ada yang hilang. Tapi apa? Tentu saja, lampu mati. Oke, kau menyalakannya, Walter. Siap kawan? Dalam hitunganku, 3, 2, 1. Ini tak bekerja. Aku penasaran kenapa ya? Menurutmu Santa tak akan temukan pohon jika kau tak ada lampu? Itu berarti dia tak bisa berikan hadiah Natalmu. Lebih baik lakukan sesuatu. Truk super, ide bagus. Hey Carl, apa yang kau cari? Santa, dia tak akan ada malam ini. Para bayi butuhkan bantuan di balai kota. Lampu tidak menyala. Dan mereka khawatir Santa tak akan melihat pohon untuk meletakkan mainan. Benar, darurat Natal yang sesungguhnya. Ayo kita urus. Mengesankan pastinya. Tapi lampu tak menyala. Bisa kau cari tahu sebabnya? Kau bisa lihat yang salah? Berubah? Bagus. Tapi apa? Helikopter? Keren. Kau akan menghentikan masalah ini dari atas. Luar biasa. Tak ada yang salah di sana. Ide bagus. Mari ikuti lampu. Benar, mereka semua terjerat. Itu bisa jadi masalahnya. Gary, bisa kau urai lampu? Gary, bagaimana bisa terjadi? Terima kasih, Walter. Aku yakin kau dapat membantu. Kerja bagus, Walter. Lampu masih tak menyala. Lebih baik terus, Carl. Gary, apa lampu sudah terpasang di dalam? Menurutmu itu kristal listrik? Nah, itu masalahnya. Gary, bisa kau pasang? Aku lupa betapa canggungnya kau, Gary. Kau akan coba dari sisi lain? Baik. Oh tidak, itu listrik kota. Carl, sebaiknya lakukan sesuatu. ST-3000, aku tak sabar untuk melihatnya. Sinar telekinetik? Luar biasa. Truk super? Aku pikir kau perlu sesuaikan bidikan. Kau ingin hitung mundur? Baik. 3, 2, 1. Kerja bagus, Carl. Benar, semua orang melakukan dekorasi yang bagus. Santa pasti tak akan lewatkan pohon ini. Kurasa aku bisa dengar giring Santa sekarang. Semoga tahun ini menyenangkan.
Hey Carrie, hey Walter, apa kabarmu di hari pancake ini? Apa itu mesin pancake baru? Aku tak sabar melihatnya. Oh, mesinnya tak seharusnya bekerja secepat ini, bukan? Walter, apa yang terjadi? Kau hampir tak bisa mengikuti produksi. Carrie, kau harus memperlambatnya. Walter tak dapat menangani produksi. Oh tidak, kita harus lakukan sesuatu. Mari panggil truk super. Hey Carl, Willy yang bagus. Maaf mengganggumu, tapi kami ada keadaan darurat di toko roti Carrie. Kau harus ke sana dengan cepat. Oh tidak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Walter nyaris tak bisa mengikuti. Ekskavator, aku ingin tahu bagaimana kau akan pakai untuk selesaikan situasi ini, truk super. Kerja bagus, truk super. Apa kau baik-baik saja, Walter? Baik. Oh, lihat, truk super. Oh, kau harus menghentikan mesin gila ini, truk super. Itu ninja cool, truk super. Mesinnya terlalu panas. ST-3000, tentu saja. Sinar pembeku. Pikiran bagus, truk super. Kau bisa melakukannya, truk super. Ya, berhasil. Mesinnya tak hanya berhenti, tetapi juga membeku. Kerja bagus, truk super. Truk super menyelamatkan hari ini. Terima kasih banyak. Sepertinya semua orang menikmati hari pancake. Oh, jangan lagi. Tangkapan bagus, truk super. Pancake-nya enak, bukan? Dadah semuanya. Selamat menikmati pancake-nya.
Sepertinya hari yang sibuk di lokasi konstruksi. Mari lihat apa yang dilakukan Billy dan Edna. Semen yang banyak. Edna, hati-hati. Oh, tidak. Billy, awas! Bisa kau pindah? Oh, wadah itu sepertinya akan jatuh. Aku pikir kau butuh bantuan. Hey Carl, kami butuh bantuanmu. Kau sedang menonton film Lego? Tapi maaf, ini darurat. Billy dan Edna terjebak di semen basah. Lihat, Carl. Mereka benar-benar terjebak. Aku pikir Carl punya ide. Wow, ada banyak orang. Ini truk super. Dia adalah truk Jackhammer. Keren. Jackhammer memecah beton. Aku pikir kau harus cepat. Wadah itu tak akan bertahan lama. Kita kehabisan waktu. Aku pikir kau perlu ST-3000 untuk membantu. Akan seperti apa ST-3000 hari ini? Ini adalah ST-3000. Aku ingin tahu apa itu. Apapun yang bisa dilakukan, itu harus cepat. Itu laser. Rapi. Billy bebas. Kita hampir kehabisan waktu. Ide hebat. Phew, hampir saja. Ya, truk super dan ST-3000 telah berhasil. Kerja bagus, truk super. Edna ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk mengucapkan terima kasih. Wow, pesta Lego luar biasa. Mobil Lego yang bagus. Tapi di mana truk super? Apa kau bersenang-senang di pesta Lego truk super? Bagus, Carl. Maksudku truk super. Sampai jumpa. Wow.
Dadah! Hey kids, thanks for watching. If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road!